Wait, yeah, wait, let you, babe. Hola guys and welcome to Faris Playscape channel. So kali ni Faris teruskan gameplay bermain game Devotion bahagian 5, di mana Faris dah berhenti dah takat mana? Labu Sayong. Labu Sayong, orang Perak panggil Labu Sayong. Ni Labu Sayong ah. Aku tak tahulah. Seperti macam Labu Sayong. Dia letak dalam tu ada isi dia wine. Untuk perap something ah, bagi dia jadi alkohol atau semacam peperapan. Okey, mari lah kita sambung gameplay. So dia ada yang baru ni. Okey, dah lama. Dia menceritakan anak dia kalah straight dekat kontes tu, dan ibu bapa dia masuk dalam berita sebab ada masalah kekeluargaan. Okey, kita masuk ke tempat Labu Sayong ni. Aku lupa tengok tarikh. Ni tarikh berapa ni? Weh. Kelakau weh. 5月19日. September 19, clear sky. Okey. 一个人在家的时候，我也觉得很害怕. Sometimes it's scary. 越想越紧张，然后就跟以前一样， okay. 头好痛，不能呼吸。 一直发抖和咳嗽。 Kenapa kau sakit kepala mesin? My dream. 睡不着的时候, I can sleep. Daddy take me to see mental health. Siapa mental health? 爸爸也会带我去那里拜拜。Alright，因为我以前病得最重的时候是给何老师看过才好起来的，所以爸爸很信任何老师。妈妈说不要太相信那个，可是爸爸相信，所以我也相信，我要努力，赶快好起来。 Aku perasa ular dia bergerak tu. Okay. So dah dapat lah cerita dia macam mana. Mesin ni dia kena satu penyakit, kan? Penyakit yang misteri, misteri gila tu, sampai doktor tak boleh nak detect penyakit tu. Tapi bapa dia, papa dia, papa machine dia, dia percaya dekat satu mental shield. Mental dia macam bomo lah. Bomo shield. So dia hantar machine ni kepada bomo tu untuk rawat si machine. Tapi mama dia tak bersetuju. Mama dia tak percaya kepada bomo tu. Tapi papa dia percaya sepenuhnya dekat bomo. Dia rawat mesin, dia bagi semua apa duit apa ke untuk mesin. Ni mesin. Aku kenal sebab dia kecil. Satu-satunya gear dalam Devotion, mesin je kecil dalam ni. Okay. Weh, ada ular weh. Weh, aku kalau bayi di bau je main. Dah takut, ketakutan. Alright guys, dia cerita tentang perbualan mak dan anak dia tentang tiga item ni, tiga item yang terpenting untuk masa depan anak dia. Bila dia dah besar, dia akan wariskan tiga item ni kepada anak dia. Bagi aku, citulah dia punya summary dia. Okay, lepas ni kita akan ambil satu fragment. Tu fragment. Yeah, nice. Tick. Okay, dapat je suara dia lagi kuat ni. Ayo. Okay, asal merah-merah ni. Aduh, seram babe, merah-merah ni. Okay. Yeah. Shen. Ni apa ni, 84, 85, 88 dan 8. Okay. Oh. Okay. Apa tu? Markah juri ke? Tak nak dia. Oh, tinggi ya. Markah nak dapat. Ni apa ni? Oh, ni. Ni foto yang kita dapat tadi. Foto yang Faris dah settle dah tu. Untuk letak kamera dan kita snap gambar tu. Dia macam flashback balik. Sebab sebelum ni dia cover kan gambar ni. Tak nampak muka mesin. So sekarang dia dah nampak. Okay. Dah buat apa gambar ni?
Seram eh. Aduh. Seram ah. Tengok dinding dia. Merah. Aduh. Okay, okay. Dah. Okay, okay. Aku keluar, aku keluar, aku keluar. Saya aku keluar. Dia macam macam benda tu putar. Aku seram pun nak tengok, nak dengar. So, aku keluar dulu. Okay, nampaknya benda bulat tu dah tak ada. Okay, ada artikel baru tu. Artikel baru. Artikel submission, smiling under the lens. Okay. So, tak ada apa pun. Ah, dia apa? Never forget, all illness can be eliminated. Or suffer. Or, okay. Oh, ni. Ya, kita masuk dalam satu pintu tu eh. Dia menceritakan tentang bomo tu. So, bapa dia percaya benda-benda ni dekat pawang. Bomo. Bomo, pawang, lebih kurang samalah. Dan aku nak pergi mana ni? Alright, okay, okay, okay. Dah tahu dah dia kat mana benda yang apa almari tu letak. So, kalau tengok eh, perasan papan kenyataan ni, 185 dah complete. Dia punya artikel 186 dah complete artikel. Dan yang ini memang tak ada. Dan 1980 ni, satu belum complete. Nampak ni? Macam ada pecah-pecahan kan? Bekas koyak-koyak tu. Kemungkinan lah dalam ni ada satu password yang kita kena pecahkan. Tapi nak cari mana password tu? Nah, sudah masuk lah. Ayuh. Dia apa dia? Asap-asap eh. Okay. Ke mana lagi? Dia kata ada gambar tersembunyi. Okay, nak cari juga gambar tu kat mana. Okay. Kat sini eh. Gambar tu. Alright. Okay. Hello. Boleh intai lagi. Okay. Seperti je sini. Kan? Ah, ni. Dia 4 angka. Ah, apa dia? Dia kata, this is my secret hideout. The passport on my favorite picture. Mana cari passport dia? Passport. Password lah. Sekejap. Alright. Alright. Dah jumpa dah. Passport dia. Passport lagi. Password. So, Faris terpaksa tengok online. Sebab teka-teki dia. Okay. Dia mengganggu. So, ya. Yeah. Ni passport dia. Passport lagi. Password. 0716. Sebab ni satu-satu je picture. Dia kata favorite picture. Ini kot. Favorite picture kan? Okay. So, aku harap betul lah. Home sweet home. Favorite picture. Okay. Apa tadi password? 07. 0. Lah. Okay. 07. Lagi apa lagi? Aduh. Aku lupa pula. 07 16. Ya Allah. 16 16. Okay. Terbuka ya. Oh my man. Yow. Ui, terus masuk brah. Woo. Woo. Terus masuk brah. Aduh. Okay. Jadi ayah budak kecil ni. Nampak dia berangkak. Aduh. Lagi buat apa ni? Yo. Yo yo yo. Okay. Terus, terus. Jadi ada kakulus. Ada patung. Tu apa tu? Oh, shrink, shrink. Pizza gari. Dari cermin. Baba mama tu jauh aku dah jauh hu. Tapi aku jadi pay keren liat yang hau mafan. Aku tak suka pay wun nasi wun ti. Ya pun jadi aku jang semua. Logik. Ni apa lagi dia? Oh, okay. Dia macam patan sebayar kot. Okay. Lama je kau merangkak ni, mesin. Oh, dia mesin waktu dia kecil. Tengok, bunyi suara kan. Suara menangis, bayi menangis. Okay, dia pergi satu stage.
nampak je. Dan ya, tiba-tiba boleh naik pula. Dia tak berangkak. Dia berdiri. Di dalam kulit, saya boleh menyanyi dengan kecil. Tapi tak ada orang yang mendengar, jadi saya berlari. Saya rasa di dalam kulit, saya menyanyi lebih baik daripada di atas. Jika pertandingan semua berada di kulit, baiklah. Begitu, saya tidak akan berada di atas kulit. Dan tidak ada orang yang berada di atas kulit untuk menghantar saya. Ini siapa ni depan ni? Why were you sing? Loh. Tu siapa? Hello? Buka lighter. Okay. Aku tertanya-tanya, tu siapa lagi kat depan? Dia tak ada seram. Dia nampak macam seram. Tapi sebab soundtrack dia kan, dia macam tak ada macam bunyi yang nyaring. Tak ada macam bunyi yang seram. So Fai tak ada terkejut. Okay. Ni cerita apa lagi ni? Script birthday grab. Okay, aku tak tahulah apa benda ni. Okay, dapat satu fragment. 3. Ambil. Tick. Tick. Okay. Boleh. Combine. Okay, tak boleh combine. Hello. Yang macam-macam kat luar. Aku nak keluar ni. Dah settle dah. Semua dah dapat. Nice tu. Okay, marilah kita keluar. Yeay, yeay. Kita masuk satu bilik. Bilik dia sada. Yang tak ada artikel. Yang koyak tu. Okay, dah ada artikel panjang. Marilah kita membaca. Birthday crab test for 1 year old. Cat claims into their future career. Oh, okay, dah faham dah. Masa birthday crab ni. So waktu tu machine dia macam kecil lagi, so dia akan letak banyak-banyak kan, satu ayat banyak-banyak lah. So machine tu akan dilepaskan, dilepaskan dengan jarak yang jauh. Lepas tu dia akan jalan dan akan ambil sehelai kertas atau segulung kertas tu. Macam tu lah Faris fikir macam tu. So kalau dia grab benda tu kan, dia grab benda tu. Mana benda tu? Ha, dia. Dia grab salah satu A sampai H. So dia macam fortune lah. Fortune untuk jadi doktor. Be a doctor is good. Change notoriety. Ah, macam tu lah. Aku tak tahu betul ke tidak. Tapi macam betul dia birthday grab. Birthday grab. Birthday kita ambil. Okay, ada surat ni. Okay, dia cerita dia tak faham sangat. Ni untuk apa? Tak ada scene, tak ada apa, tak ada latar belakang apa. Wow. Dia memanggil-manggil. Dia memanggil-manggil gelap-gelap. Ah, YOLO lah. Woi, jaga. Woi. 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 Masa bila ni? Fragment. Woi, ada orang, ada orang belakang. Ada orang, ada orang, ada orang, ada orang. Ada orang. Woi. Sis, adora, adora. Wei, kau ada? Boleh lari? Aku seret. Okay. Aku kalau bab game kejar-kejar aku balik. Sebab tu aku tak payah ulas. Okay. Wei, ya. Wei, laju babe. Sorry kalau terjerit. Wei, untuk ke aku jalan? Aku nak tengok belakang, takut. Ya. Yeah. Okay, ada pintu. So, wei, dia gelak. Okay. Okay, aku keadaan. Keadaan lebih abdol, tadi kiri, tak apa. Okay. Okay, apa-apa jadi aku tak ada jump scare. Tolong. Klik. Okay. Wei, dapat. Degar, kuat. Berapa panjang jalan dia? Wei. Oh, wei. Alah, dia ada ke depan. Wei. Kiri. Aku akan pergi kiri. Wei. Cicau. Jalan mana lagi ni? Aduh. Okay. Serah, babe. Dia kejar-kejar aku balai ni. Aduh. Wih, dekat-dekat sangat. Dekat sangat bunyi dia. Aduh. Jalan. Fail you.
Jangan putus asa, teruskan. Eh, asal aku aje macam cedoh. Aduh, dia ada depan tadi, bro. Janganlah kata depan. Aduh. Pada jalan keluar. Okey. Okey, lift, lift, lift. Dah lift, dah lift, lift, lift. Ya, 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 ya. Ya, tekan, 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 tekan. Okey. Jadi aku dah tengok dah dekat YouTubers Indonesia ya, man. Tak ada, aku terkejut sangat. Ya. Okey, ini juga aku dah tengok. Apa kau spoiler? Tapi aku cakap be honest lah, aku dah tengok eh. Sebab dia ada pendinding. Okey. Wei, jangan dekat, jangan dekat, jangan dekat, jangan dekat. Wei, wei, dia dekat, dia dekat. Oh, tu buka bini dia. Lah, dia tinggal. Nak lift. Okey. Atau aku first keluar daripada bilik tu. Wih, seram. Sis, aku tengok rewind balik video aku edit tu. Yang seram bro, muka dia. Aku pause, lepas tu aku tengok. Seram. Apa hal? Ah, jangan jumpa lagi. Eh, tak buka lah. Hello? Aduh, dia bukan tempat Adi ke? Hello? Hello? YOLO. Buruk sih ya buka kalau buat macam tu. Aduh. Jangan kata bini dia. Okay, bini dia. Kenapa agak bini dia? Aku pun tak faham. Bini dia dah perkacau kita. Dia macam menghantui si watak ni, Feiyu. Lah, pergi mana lagi Feiyu ni? Eh, Feiyu lah. Lifa, Lifa. Siap pakai umbrella. Untuk apa je? Sebab dia dah lift pakai umbrella. Aku tak apa faham. Kenapa? Kenapa lah? Lifa. Oh, mungkin lah. Mungkin sebab dia pun bertengkar. Kan waktu si Melly tu main guli. Kan? Dia bertengkar kau-kau. Pasal masalah kewangan. Sebab nak sembuhkan mesin. Fikir pasal mesin lagi lah. Okay. Fragment. Fragment. Mana letak fragment? Okay. Letak sesu. Sesu. Ya, yeah, open akhir dia. Yeah. Okay. Dia macam rumah kita. Takkan dah habis. Cepatnya habis. Aku tak tahu penyakit mesin dia. Apa sudah jadi? Mesin kenapa? Dia dah kenapa? Okay. Oh, okay. This macam first kita main tadi. Main game. First player. Kita main kat sini. Okay. Focus. Tu apa fokus? Makanan. Of course. Tu siapa tu? Mesin? Mainlah sini mesin. Kenapa dia duduk situ? Ha? Kita dah bahagia. Kita di tempat yang sama. Dia makanan dia. Aduh. Ikan-ikan. Ni ada tiga pinggan. Mesin? Wih, asal besi tu? Eh, Messi, kenapa? Dia marahkan kita ke? Sebab tak bawa jalan? Lepas tu, worker machine. Sama kan? Machine, tapi machine ni macam dia duduk pintu macam dia. Di pintu. Oh, cik. Gila, serap, babe. Dia duduk macam tu, babe. Bukan duduk, dia berdiri. Diri. Okay, dia buat macam ni. Serap. Okay, dia besi dia.
Okay. What would I leave? Leave. Okay. Loh. Dia pun selihat dah. Maka mana makanan? Rishi? Rishi? Aduh, aku jadi cuak eh. Kak, Rishin? Mana kabur Rishin? Hui, 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 kau. Dia punya sound dia sekali kalau kau terkejut. Bah. Gila. Aduh, Rishin. Kau jangan jump scare, Rishin. Okay. I'm ready. Loh, ini apa deh? Kenapa, Rishin? Tadi kita jadi failure. Dia jadi machine balik. Okay. Oh, dekat sekolah. Hello, Rishi. My family. There are 3 people in my family. I have a dad, mom, makanan. Oh, mak dia mana? Tu ayah dia. Apa hal? Oi. Asal. Ah, apa siapa ini ni? Dia buat lagi seram. Ya. Okey, tu tangan siapa pula? Oi. Siapa lagi? Siapa? Medical order patient X-ray and blood work analysis normal low physical level okay. Sekitar tidak dapat ban. Okay. Blood work analysis normal no physical element observed. Recommend. Hah? Lunatic. Ya. Lunatic tau maksud dia. My is not lunatic. My child is not lunatic. How maksud lunatic? Please explain me. 喂，杜先生，我是何老师。I am mental. 我先说了，在新政策真的有这么严重吗？ 你别慌，赶快再来看看。 我们请示慈姑观音，求求看有没有解。不要担心。Aku tahu cikgui itu kan, dia satu macam ritual. Sebab aku ada baca, waktu aku rewind. Untuk edit tu kan. Aku baca lah. Baca pun je baca. Dia baca ritual. Ritual buat macam ramuan. Ramuan macam-macam lah. Aduh. Lagu apa ni? Okay. This. Takpelah. Janganlah banyak cakap. Dia seperti je macam agama Taiwan eh. Tak tahu lah agama apa ni. Okay. Dia macam okay aku ingat ni. Ni ada macam icon. Icon wallpaper tak kira lah dalam. Tu ada dia buka pakai apa, kain merah tu. Ha. Tak silap budak yang pakai. Bukan bapa dia yang pakai. Okay. Oh. What? Stendu. Dia bomo. Seperti je kita apa bapa dia ni, bapa Meishi ni dia pergi tempat pawang tu, tempat bobo. Tak ubat si Meishi. Sorry lah guys kalau aku cakap eh sekerat-sekerat eh sepatah-sepatah. Sebab aku lagi fikir. Ada apa tu? Ada jalan. Alright guys, sampai di sini sahaja Faris Play Skate Channel bermain game Devotion. So next chapter Faris berhenti dulu di sini. Next chapter kan Faris akan bawa untuk esok. Seperti dia macam nak bahagian pengakhiran. So
bapa dia kan, dia bawa mesin ni pergi ke Bomo. Bomo ni akan ubat si mesin ni. So dia ada menceritakan yang mak dia tak suka dengan cara bapa dia bawa ke tempat Bomo-Bomo. Dia tak percaya kepada perkara-perkara mistis. Aku tak tahulah benda ni berjaya ke tidak. Kenapa mesin diganggu? Adakah sebab Bomo ni ke? Mistis-mistis Bomo ni ke? Ataupun aku tak tahulah sebab apa. Nantilah kita habiskan gameplay ni. Aku tahu kot jawapan dia. Tengok main game ni lah. Tak nak tengok spoiler. Spoiler satu je sebab kata dia ada jump scare kan. Jump scare kau-kau kan. Aku nak tengok ibu dia tu kenapa. Aku tertanya-tanya kenapa ibu dia tu. Okay, sampai sini saja Faris Play This Game. Bye-bye. Bruh.